Janganlah kamu saling menzalimi, wahai para hamba-Ku. Kamu telah membuat kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Tapi Akulah yang mengampuni dosa dan Aku tidak akan peduli. Mana Tuhan akan memberikan keampunan. Oleh kerana itu, mohonlah ampun kepada-Ku, nescaya Aku ampun kamu. Nescaya Aku ampuni kamu. Wahai para hamba-Ku, kamu semua adalah lapar kecuali orang yang Aku beri makan. Mana makanan yang kita makan ada minallah. Itu wajib diusahakan supaya apa? Terang menderang kita syuhud memandang. Jangan makan makan tak perasan siapa bagi. Minta kepada Allah supaya buka hijab apa saja yang kita buat semua nampak dia. Nampak dengan mana? Basirah mata dalam. Maka mintalah makan kepada-Ku, nescaya Aku beri kamu. Nescaya Aku beri kamu makan. Wahai para hamba-Ku, kamu semua adalah telanjang, tidak berpakaian kecuali orang yang Aku beri pakaian. Makan pakaian nak ceritakan semua minallah. Maka mintalah pakaian kepada-Ku, nescaya Aku beri kamu pakaian. Wahai para hamba-Ku, seandainya orang pertama daripada kamu sampai orang yang terakhir dari kamu. Pertama Nabi Adam AS. Ya, terakhir umur dunia besok. Mangsa sama ada bangsa jin kamu. Dan bangsa bukan mangsa. Dan bangsa manusia, jenis jin jenis manusia kamu. Semuanya memiliki hati seperti hati yang terjahat. Semua ni pakat buat jahat. Salah seorang di antara kamu itu tidak akan mengurangkan kekuasaan-Ku sedikit pun. Mana kalau semua ni seorang pun tak taat kepada Allah, semua bakat lawan Tuhan, sedikit pun tidak mengurangkan kebesaran, keagungan, ketuhanan Allah. Tuhasanya. Dan wahai para hamba-Ku, seandainya orang pertama daripada hamba sampai daripada kamu sampai orang terakhir, Nabi Adam sampai akhir lah. Mana bangsa jin kamu, bangsa manusia kamu, semuanya pula memiliki hati seperti hati yang paling takwa. Sama-sama, seorang tak ada buat maksiat, semua taat bertala siang malam. Ya, seorang pada kamu tadi, antara kamu itu tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Mana semua pakai taat, tidak sedikit pun menambahkan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Sebab apa? Benda kalau bertambah bermakna asal dia kurang. Benda yang bertambah ni asal dia kurang, sebab kena bertambah. Ada buat taklah sudah lengkap, tidak ada bertambah, tidak ada kurang. Ya, itu maknanya. Buatlah macam mana lawan Tuhan, takkan berkurang. Buatlah lawan jana, so, maknanya setuju ataupun patuh, tidak menambah. Mana semua itu kembali pada manusia balik. Allah Ta'ala sudah lengkap, selengkap-lengkap, sempurna, sesempurnanya. Zat yang maha sempurna. Wahai para hamba-Ku, seandainya seorang pertama daripada kamu sampai orang terakhir daripada kamu, bangsa jin kamu, bangsa manusia kamu, semuanya berada dalam tempat yang tinggal, ya, tempat yang tinggi. Kemudian semuanya meminta kepada-Ku. Semua kali minta dan Aku mengkabulkan semua permintaan kamu masing-masing, maka tidak akan mengurangkan kekuasaan-Ku sikit pun tak ada. Kecuali seperti barang yang air di lautan dicelupkan dalam jarum dengan satu kali celupan. Jarum celup ke laut, ada nampak kan? Apa tak ada dalam kolam kita pun tak nampak usat bekah. Apatah lagi ke lautan, orang mencelup pulau pun tak nampak bila dimakan oleh keluasan laut yang begitu besar. Kemudian wahai para hamba-hamba-Ku, hanya amalan-amalan kamu yang Aku simpan untuk kamu. Siapa yang mendapatinya dalam keadaan baik, hendaklah memanjatkan pujian kehadrat Allah Subhanahu Wataala. Ini adab besar, ya, dan dia menyebabkan amal kita selamat. Jangan kita pandang diri itu. Pandang diri kan dia rosak. Dia mai penyakit riak, ujub dan sebagainya. Pandang semua dari dia. Dan siapa yang mendapati selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali diri sendiri. Ma asabakum min hasanatin fa minallah wa ma asabakum min sayyatin fa min nafsi. Apa yang baik itu dari Allah, yang buruk dari kamu. Ini ayat dia panggil apa ni? Ta'adduban, beradab dengan Allah Ta'ala. Yang baik bangsa ke Tuhan, yang tak elok bangsa ke kita. Kalau ayat hakikat pula, kul kullum min indillah.
Katakan semua tu adalah milik Allah sebab dia berkait dengan makna ketuhanan. Bahawa bila sebut Tuhan, tak ada benda boleh lepas sendiri. Semua terikat dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya.